Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yayat dari wartawan Banjarmasin Pos. Hari ini kita akan jalan-jalan lagi di Kota Pagetan, melihat perubahan Kota Pagetan di Komplek 7 Februari, Kecamatan Kusen Hilir, Kabupaten Tanabung. Nah, kebetulan saya sudah sampai di Komplek 7 Februari. Ini adalah saya berada di Taman 7 Februari Pagetan yang ada di Kabupaten Tanabungku. Nah, kebetulan ini adalah wilayah yang cukup rindang ya untuk wilayah Pagetan. Jadi sangat cocok untuk bersantai. Nah, ini dia adalah tempat bersantai. Tadi tempat ini juga banyak jajanan-jajanan dari pagi sampai malam. Di belakang saya satu ada banyak. Dan ini adalah suasana pantai Pagetan di siang hari. Di sana ada taman pantainya, ada beberapa pedagang yang berjualan di area taman pantai Pagetan. Dan di ujung sana ada dermaga jeti Pagetan, pantai Pagetan. Di sana biasanya digunakan banyak orang-orang untuk bersantai di pagi hari atau siang hari atau malam juga. Dan juga banyak pemancing yang sedang memancing ikan di ujung pelabuhan jeti. Jadi konsep Pagetan yang akan dilaksanakan kita dalam perubahan ini sesuai dengan arahan Pak Bupati, yaitu bumi bersujud ini akan dijadikan kota serambi Mekah. Paling tidak kita di Pagetan mengkhususkan untuk wilayah pusat kota, yaitu lapangan 7 Februari atau alun-alun 7 Februari ini. Kita sudah merancang serta memberikan konsep sama dinas PUPR, dan akhirnya sudah ada gambarnya yang sangat luar biasa, dan kita sudah sampaikan ke Pak Sekda kemarin. Tinggal sekarang proses perhitungan rencana anggaran biayanya, kita tunggu itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga untuk sekeliling, dalam arti kemarin penjual atau pedagang di khususnya di lingkaran 87 bar itu kita sudah pindahkan, kita atur sehingga rapi di sebelah barat dari depan kantor kecamatan. Ini yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan aja dengan konsep yang sudah dibikin gambarnya oleh SPUPR ini akan berdampak sangat positif. Pertama, untuk pembangunan lapangan 7 Februari yang akan di sekelilingnya nanti itu ada tempat bermain, ada tempat olahraga dan sebagainya, disertai dengan orang ramen yang sangat luar biasa, dan akan menarik perhatian khususnya warga Pagetan dan umumnya warga di luar Pagetan, sehingga mereka bisa duduk bersantai sambil berolahraga, menikmati kiasan-kiasan yang dibangun di distrik yang ada di sekeliling lapangan 7 Februari. Nah, itu.